Orang ke masa ada orang, Wak? Bah, bah, kok masa ada orang, bah? Ada orang lagi macul malam-malam. Om, coba tanya sekitar, takutnya itu yang mancing di area ini. Hah? Hati-hati bro, jangan terlalu berani bro. Mendingan cabut-cabut, kabur-kabur aja bro. Jangan terlalu berani, ini bahaya. Ini mah orang, dia lagi macul. Ini kayaknya warga sini deh, Pak. Pak. Orang itu mah, guys. Orang ini mah. Hati-hati bro. Orang ini mah bukan jin, bukan setan. Dia orang itu, dia lagi nyangkul, coy. Dia orang lagi nyangkul. Pakai otak aja, ngapain nyangkul malam-malam, coy? Ya mungkin kan kalau di hutan, di kampung nggak tahu malam atau siang, dia pekerja keras, guys, ke orang-orang kampung itu. John, tapi nggak apa-apa, deketin aja, John. Takutnya dia ada niatan jahat, nyangkul apa gitu, mau kubur apaan gitu. Nggak mungkin, ini kakek-kakek kayak semacam, bukan kakek-kakek sih, kayak udah tua tapi kenapa malam, pak tosongin ah, te pulang, pak. John innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Bro balik ke bro ya. Ini pohon atau apaan sih? Wan, tenang, Wan. Jangan bikin panik kamu. Gua enggak halu kan? Tadi itu setan, gua juga di sini sendiri, Mbah. Gua di sini sendiri, Mbah. Gua enggak halu. Pak. 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 Hati-hati kamu. Jangan terpengaruh apapun. Bah. Ini sosok apa lagi, Mbah? Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mbak, ini kayak si Cepot. Gue ngelihat sosok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Anjing, ini apaan, Cok? Cok, mundur. Weh. Allah. Astagfirullah. Bentar ya, Tan. Bentar ya. Nanti gua kejar ya. Bentar ya. Wak. Please, Wak. Aqua gelas, Wak. Gua harus minum dulu, Wak, biar kuat. Bentar ya. Apa, John? Aqua dulu. Aqua dulu, Wak. Gua tunggu di sini. Antar kalian temennya, Wak. Temen kicin, temenin kicin. Wak, sini dulu, Wak. Wak, please lah, bentar doang, Wak. Enggak, gue pengen minum dulu. Tenang, santuy, coy. Ini baru permulaan, gue lupa tadi gak minum. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa lu gak mau nganterin minum? Aduh, anjing, dilemparin dong. Lu mau kemana? Lu aja ah, dalam. Astaga. Ya Allah. Wah. Hey guys, seriusan, gue belum minum ya. Gue minum dulu ya. Wow. Bukan main ratogel, guys. Dijamin jebret kali 500. Maksudin menunggu kalian.
Harusnya saat minum itu berdoa, Jo. Aduh, kenapa ngasih minumnya yang aqua, nggak ada yang botolan gitu? Nanti kalau gua haus lagi gimana, coy? Tapi so kayak nggak peduli gua, coy. Udah. Niat pingsun pulo, engkang lombolakan cicap. Tensi mbah, tensi. Wujud pun wujud, kaulan yang rola lembut, lembut. Wahai jin setan, matua. Wujud topo wahai kue, matua siro siro kap. Sir, zat, sifat, dia pada, dia badi, dia mai. Wujud, 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 kalian. Udah gitu doang mbah, gitu doang lo ngasih interaksi sama gua, hah? Hah, lemah. Gue minta setan yang paling kuat, raja jin, raja iblis, raja siluman, munculkan di sini, tunjukkan eksistensi terhebat kalian, wahai penunggu penghuni yang ada di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya hadamul hadam, ya hadamul ruh, ya hadamul jasad, ya hadamul jin, ya rijalul gaib, ya badah, ya badi, ya maitikun robuna nuril jakim sir jat sifat hadir wujud. Buat semua penunggu yang ada di sini, saya tantang kalian dengan lantang selantang lantangnya. Gue minta tunjukkan eksistensi interaksi kalian dalam bentuk apapun itu. Jikalau kalian penunggu penghuni yang ada di sini sudah mulai terganggu, terusik dan gak suka sama kehadiran gue, muncul kalian. Saya menantang kalian dengan lantang, muncul kalian semuanya. Mana setan jin yang paling kuat? Jangan cuman kayak begituan doang setannya. Hah? Area muara itu tempatnya. Nanti kita ke arah muara teman-teman ya. Seret ke area muara itu. Ya mbah, siap mbah, siap mbah, tenang mbah, tenang mbah. Bentar, tapi jujur guys, sebetulnya omongan gue gak sesuai. Ini pantat udah mulai empot-empotan kayak pantat ayam, coy. Ini jalan akses ke muara. Oh, sebelah sini kayaknya guys. Ini apaan lagi? Ini pohon bah, cuman ada yang nempel semacam kayak semut merah, semut belalang merah nempel mbah. Ini pohon teman-teman, pohon hitam. Ini pohon hitam mbah, cuman kayak ada semacam belalang merah nempel ya. Ini bukan apa-apa guys ya, jangan halu kalian ya. Amit, punten. Abika dia ya. Kita kesana aja guys, kita ke tujuan gua. Nah guys, di sini juga gua kasih tahu sama kalian, ini ada makam teman-teman. Ini ada makam tanpa identitas guys di sini. Gua nggak kabur coy, gua fokus ke arah tujuan gua. Tujuan gua bukan kesana, tujuan gua ke arah sebelah sini guys. Ya tenang aja, santuy. Ini baru permulaan coy. Ya, nggak ada setan yang paling kuat, yang paling hebat di sini. Mana muncul kalian? Cuman kayak gitu doang, pensiun. Jadi setan bangke, yang katanya muara angker, muara angker. Siapa? Siapa? Ada yang manggil kamu. Jangan terpengaruh apapun itu, suara-suara apapun yang ada di sini. Astagfirullahaladzim. Anjing merinding, cok. Wah, gila men, suasana makin sini makin sudah tidak enak, guys. Hei! Ini sosok apaan, guys? Ini sosok apaan?
Dia di ujung sana, coy. Di samping pohon bambu, teman-teman. Gue bakalan coba samperin ya. Samperin jangan. Dia masuk ke pohon bambu, coy. Itu ada pohon bambu. Itu ada pohon bambu, dia masuk ke pohon bambu, guys. Itu gue ngelihat kayak semacam sosok cewek pakai baju kebaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Wow, gila men, gue merinding banget sekarang. Gue udah ngerasain suasana mulai agak sedikit berbeda, teman-teman. Tenang John, gue kuat. Kayak gini doang. Gak ada interaksi yang paling kuat. Gak ada interaksi yang paling hebat. Pensiun lo bangke jadi setan. Mana? Keluar semuanya penunggu penghuni yang ada di sini. Hah? Jin setan. Keluar kau. Mana? Tumbalakan si cabang peniki John meniko. Siro-siro kape. Rasuki roko. Sukmo sejati nih sejati. Anak nek. Anak ketek mbah. Anak ketek mbah. Ada ketek. Astaga, biarin aja lah. Gue fokus ke arah sebelah sini, teman-teman, karena tujuan gue ke area Muara Angker ya, guys. Semoga gue nggak nyasar di sini. John, itu perwujudan. Mereka bisa menyerupai. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Astagfirullahaladzim, ya Rabbi, ya Rahman. Ini ada pohon bambu juga, guys. Nah, dan di sini gue ngerasain kayak ada semacam, katanya di sini tuh ada gerbang goibnya, teman-teman. Jadi jalan ini atasnya dikelilingin atas sampai ke bawah kayak semacam gapura tapi pakai bambu. Katanya sih di sini gerbang goibnya. Gerbang goib atau gerbang apa? Hah, mau gerbang goib, mau gerbang apapun itu gue nggak peduli, gue bakalan masuk. Hah, keluar. Keluarkan semuanya penunggu penghuni yang ada di sini, setan jin paling kuat. Nih, bisa kalian lihat, gue bakalan masuk ke area gerbang goibnya, teman-teman. Bang Ketoprak, thank you, Bang Ketoprak. Bang Ketoprak. Toprak, barakallah, Bang Ketoprak. Pak. Pak. Bang Ketoprak, thank you, Bang. Allah Akbar, John, merindingnya Pak. Sini, John. Pak. Ada bapak-bapak, dia kayak semacam orang kebun yang lagi nyangkul, teman-teman. Pak. Jangan dekati kamu. Enggak, ini orang atau setan ya? Jangan sampai dia menoleh. Pak. 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 Enggak, aku mau nanya, Pak. John. Pak. Allah. Anjing. Oh, jangan kayak gitu, bro. Bro, santai, bro. Gak usah barbar ya, gak usah barbar ya. Ini gua di tempat tau aja, ngeri-ngeri sedap ini, John. Wow, gila, men. Woy, sumpah gua gak ngerti, coy. Ketika gua mau tepuk pundaknya, dia ngilang, guys. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Di Muara Angker emang ini, cok, yang benar-benar bikin gue merinding. Hai, siapa? Ini siapa lagi, coy? Fokus, jangan sampai terpengaruh. Ya Allah, banyak banget, seriusan, mbak, banyak banget. Gue ngeliat banyak banget sosok-sosok di sini. Gue ngerasa di sini udah kayak dikelilingin, mbah. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim.
Tenang John, gue bisa mbak, gue gak bawa sorban lu. Gue pengen, ya gue pengen mandiri dan gue pengen nyoba mbah, ya karena gue takutnya disangka beraninya cuma pakai sorban doang. Gue nggak pakai sorban, gue nggak pakai apa-apa. Hodam gue lepasin, ya coba keluar semua penunggu penghuni yang ada di sini. Mau raja jin, mau raja iblis, mau raja setan, mau raja siluman, apapun itu jenis bentuk kalian, muncul kalian anjing. Kalau kalian nggak. Ini pohon besar, guys. Ini pohon besar ya. Ini pohon besar. Bah, katanya barbar ngomongnya bisa sosok itu. Enggak, mbah. Enggak, mbah. Hati aku ping. Jangan sampai kamu terseret oleh sosok itu. Itu pohon besar yang ada apa kayak semacam hewan yang merah-merah lagi nempel di sana, mbah. Udah, gue fokus aja ke arah. Gue fokus aja lah. Astagfirullahaladzim, apaan itu cok? Apaan itu ya? Hei, jangan kabur, jangan kabur. Apaan itu ya? Apaan itu ya? Apaan itu ya? Anjim, gua kaget coy. Untung jantung gua gak coplok. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Bro, santai bro. Ya Allah, bro, tenang bro, John, santai, tenang bro. John. Ini baru permulaan teman-teman, tenang. Mental gua masih 100% aman. Kita buktikan malam ini mental gua atau mental jin setan yang ada di sini yang bakalan kena mental ya. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Tenang John. Tenang John. Ya Allah. Gua masuk gerbang goib ini mbah. Gua masuk karena gerbang goib katanya di sini ada gerbang. Balik aja, jangan masuk gerbang. Enggak apa-apa mbah. Enggak apa-apa wa. Gua mau dibawa ke alam mereka, silakan. Kalian mau rasuki raga gua, silakan. Muncul semuanya. Wahai penunggu penghuni yang ada di sini, mana yang katanya tempat ini angker? Angin coy, jangan halu. Udah itu angin, nggak ada apa-apa nih. Ini gerbang goibnya coy, ya bisa kalian lihat. Ini gerbang goibnya teman-teman. Gue bakalan masuk area gerbang. Bentar cok. Astagfirullahaladzim, ini siapa ya? Gue ngeliat kayak ada merah-merah apa ya? Gue ngeliat kayak ada merah-merah cok. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah haladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Mbah, ini siapa mbah? Gua nggak ngerti mbah. Jangan menyerupai manusia. Mbah. Dia di balik pohon bambu mbah. Dia di balik pohon bambu mbah. No. Mbah. Tenang John, tenang. Slow. Gua bakalan samperin teman-teman ya. Apapun itu jenisnya, gua nggak peduli.